korang yang sedaman dengan aku, yang pernah ada admire, korang jangan tipu, korang tak pernah buat. Korang pernah buat, aku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Aizan Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi-Jadi dalam hashtag Aku Bercerita. Aku hari ni tersenyum-senyum lebar guys, sebab aku baru saja menonton single terbaru daripada kumpulan UINIC featuring Fitri Haris dengan lagu single terbaru mereka, single remake version akustik dengan lagu CUDIPP. Sebab apa? Yang pertama, aku suka dengan mereka punya music video tu yang mereka baru release dekat YouTube, korang boleh tengok lepas ni. Dan salah satu ramalan aku dalam video aku yang lepas, aku dah sebut ada 5 ramalan setelah aku menonton konsert B2B mereka, Back to Basic, yang mereka buat pada 31 Disember 2020 yang lalu. Jadi salah satu ramalan aku tu benar belaka, yang mana salah satu ramalan aku adalah akan muncul single antara UNIC featuring dengan Fitri Haris, dan betul-betul berlaku. Cuma bezanya bukanlah single dengan lagu baru, tetapi di single remake bagi mereka. Jadi sebenarnya CUDIPT, aku faham kenapa UNIC pilih lagu ini, kerana ia merupakan satu lagu yang paling-paling popular lah ketika album kedua mereka rilis pada tahun 2003. Okey, sedikit fakta lah mengenai lagu CUDIPT. Tahun 2003, lagu ini diriliskan untuk album kedua mereka yang berjudul CUDIPT. Waktu tu satu macam akronim lah untuk UNIC ni. Antara yang unik adalah ketika album pertama mereka pada tahun 2002, UNIC tu menjadi nama kumpulan, dan lagu UNIC, okay, awak dan saya melihat dijadikan lagu di dalam salah satu lagu dalam album pertama. Kemudian album kedua mereka tahun 2003 ada juga lagu CUDIPT, yang mana yang pertama dia ada merupakan memang lagu dalam album, menjadi album lagu utama dalam album tersebut. Kemudian ada short form dia CUDIPT. Itu antara yang melibatkan penerbitan. Yang lainnya juga yang saya boleh kongsikan dengan anda, sebenarnya lagu ini dicipta oleh 2 orang komposer lirik dan juga 2 orang komposer lagu, yang mana lirik telah dicipta oleh Ati dan juga Itolara. Okey, dan juga komposer lagu pula melibatkan Manis Helma dan juga salah seorang bekas ahli kumpulan UNIC, iaitu Wan Shah. Apa khabar Wan Shah? Tak apa, nanti kita cari eh. Sekarang kita cerita dulu tentang lagu CUDIPT remake acoustic version tahun 2021 yang baru saja mereka rilis lebih kurang 5 ke 6 jam yang lalu. Okey. Kemudian lagu CUDIPT ni kenapa dekat di hati peminat-peminat dan penyokong-penyokong nasyid, khususnya penyokong UNIC, adalah sebenarnya lagu ni strukturnya pun cukup unik, kerana dia ada 2 bahagian, yang mana lagu ini menceritakan kalau kita memanglah, kalau kita ni naik remaja, adalah perhubungan antara lelaki dengan perempuan, rakan-rakan, sahabat lelaki perempuan kan. Tetapi ada juga nasihat. Yang mana yang pertama, bahagian pertama adalah cerita di zaman sekolah, dan bahagian kedua adalah bahagian di mana apabila mereka berjanji untuk belajar bersungguh-sungguh, berjaya ke IPT. Dan bahagian kedua ni, mereka berjaya ke IPT dan menuntut janji untuk berjumpa di IPT. Ya, jadi dia ada 2 bahagian lah. Sebabkan lagu ini sangat-sangat popular ketika itu, kumpulan Hijaz melalui syarikatnya telah pun membuat satu telemovie yang di dalamnya ada kumpulan UNIC, ada beberapa artis lagi, yang mana telemovie itu berjudul CUDIPT. Waktu tu juga sebenarnya Halim ada berlakon. Halim Divertis ada berlakon. Waktu tu tak ada lagi lah kumpulan Divertis. Tapi ada dia berlakon kat dalam telemovie itu. Sikit lah, ada sikit kan. Okey, kemudian ada satu part di dalam CUDIPT ni memang betul-betul unik. Zaman itu sebab dah biasanya nasyid, part-part nyanyian ni melodi ni straight lah, vokal teknik pun biasanya kita kenal lah nasyid-nasyid zaman tu. Tetapi ketika lagu ini keluar, ada satu part yang cukup unik sebab dia ada part falsetto yang diambil. Part itu adalah Hafiz Hamidun. Okey, lah part yang sepucuk surat kutulis menyatakan harapan
walaupun ku kebimbangan. Waktu tu aku dekat sekolah dengan kawan-kawan nasyid. Waktu tu memang jadi siulan nampak tu, sebab kita nak cuba training kalau boleh nak sebiji sama posito tu ha, dengan apa yang Hafiz Samidun buat. Waktu tu kita beli kaset, kita dengar kan, kita cuba dengar banyak kali sampai ulang-ulang tu. Bila sepucuk surat ku tulis, kita ulang balik, dengar balik berpuluh-puluh kali. Part tu je baik. Part tu je semata-mata nakkan sama dengan apa yang Hafiz Samidun nyanyikan dalam lagu CUDIPT. Okey. Kemudian antara yang menjadi keunikan lagu ni, sebenarnya ia menjadi satu yang ada nilai sentimental lah bagi kami yang sezaman dengan aku. Kerana UNSC ni diminati oleh peminat-peminat dari lapisan budak IPT ataupun mereka yang remaja lah di peringkat sekolah. Jadi aku ketika tu di zaman sekolah adalah satu trend. Lagu ni keluar ketika trend itu memang tengah in. Apa trend apa? Okey, memanglah ada trend abang angkat, adik angkat, trend mungkin ada yang ketika tu baru nak belajar bercinta kan, remaja-remaja yang bercinta. Kemudian ada satu trend dipanggil Secret Admirer, SA. Aku rasa mungkin sampai sekarang ada lagi kot SA tu, tutup surat, poster-poster kan. Jadi aku sendiri pun tak terkecuali lah, terlibat lah, ada juga terima surat-surat daripada peminat. Cik lah mak, bukanlah aku tak katalah aku dulu top apa dekat sekolah, tetapi aku pun ada terlibat jugalah. Aku tak kata dia, aku official ada abang angkat, ada angkat, tetapi aku pernah terima benda-benda macam tu. Dan cuma aku tak sempat untuk memberikan komitmen lah untuk jadi adik angkat ke, nak jadi abang angkat ke, nak ada kakak angkat ke, sebab ketika tu aku agak sibuk dengan kurikulum, latihan apa semua. Jadi tak sempat lah nak jumpa ke, nak dating ke apa, tak ada. Memang tak sempat. Kita fikir apa yang kita nak belajar dan juga kita punya latihan untuk kurikulum tu lah. Okay, so biasanya ketika tulis surat, dah tulis surat panjang-panjang, sebelum nak sign tu kita akan bagi nasihat sikit dekat ujung kan. Kita tulis, okay, jangan lupa belajar rajin-rajin CUDIPT. Right, kita akan tulis, korang yang sedaman dengan aku, yang pernah ada admire, korang jangan tipu, korang tak pernah buat. Korang pernah buat, aku tahu. Kan, kita berkongsi benda yang sama guys. Okay, so sebab itu apabila UNSC keluar dengan lagu featuring Fitri Haris sebentar tadi, aku memang tersenyum lebar guys. Aku suka dengan apa yang mereka lakukan. Music video yang ringkas dengan cerita buat di unique.my studio, home studio katanya. Apapun, menarik dengan ada suara Fakrul UNSC di situ kan. Apapun, ini satu kolaborasi yang baik antara UNSC dan juga Fitri Haris. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Untuk Abang Bai, Abang Pit, double thumbs up saya berikan. Kita doakan yang terbaik untuk UNSC, Fakrul, Bazli, Fitri. Korang memang UNIC, sangat-sangat unik. Untuk korang semua, jumpa lagi untuk video akan datang. Selepas ni kita akan cerita bagaimana aku janjikan sebelum ni. Aku akan ceritakan macam mana aku kenal Abang Bai, Abang Pit. Dan juga insyaAllah aku akan ceritakan juga tentang saudara Halim Devotees di kaca mata aku. Okay, jumpa lagi. Tolong aku tekan button like, share, subscribe dan tekan butang notification untuk korang tahu bila masa aku post video-video yang baru. Korang takkan terlepas. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.